Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Gimana nih, asik nggak punya apa hobi terhadap tanaman? Boleh cerita sedikit, mungkin mau ada yang disampaikan sama para netizen, terutama para pemula yang tertarik dengan seni bonsai kelapa. Ya. Enggak. Kalau saya memang satu sangat mencintai tanaman, apapun itu tanamannya, sebagai pengisi luang kita. Dan ada satu hadis Nabi juga yang mengatakan, barang siapa yang menanam satu pohon, itu akan menimbulkan kebaikan 1000 kali kebaikan. Nah, dari hadis itu juga kita bisa merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dapat bermanfaat untuk kehidupan kita, menghijaukan ruangan. Apalagi kalau seperti kita ini, guru-guru ya. Guru-guru itu cuma berapa hari, berapa jam di sekolah. Jadi di rumah bisa mengisi waktu kosong kita, entah itu setelah sholat maghrib atau malam atau sorenya, kita bisa mengisi waktu luang kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Selain ini menarik ya, beda dengan bonsai-bonsai yang lain yang tanaman itu kan sudah biasa. Kalau kelapa kan biasanya tumbuh gede, kalau di bonsai, dibikin bonsai itu lucu banget, jadi kerdil. Kalau bagi yang pecinta tanaman itu sesuatu banget. Bagi saya ini sangat menarik dan insya Allah ini akan saya kembangkan di sekolah saya sebagai salah satu ekskul bagi anak-anak, penerapan pembelajaran contextual learning, jadi pembelajaran dengan lingkungan. Yang selama ini mereka juga menanam sayuran, menanam obat-obatan, terus dapur hidup, apotek hidup yang seperti itu. Tapi sekarang akan saya tambah dengan hal yang seperti ini. Pesan-pesan untuk guru-guru seluruh Indonesia apa nih, Bu Haji, barangkali yang ingin ada yang disampaikan? Yang berkaitan dengan tadi apa, konteks? Contextual learning. Yeah. Boleh cerita sedikit tuh? Contextual learning artinya kan salah satu pembelajaran yang berbasis lingkungan. Kita tidak selalu harus membeli alat peraga atau membawa anak-anak belajar dengan menggunakan alat peraga yang dibeli. Kita juga bisa menggunakan alat peraga yang ada di lingkungan. Nah, ini salah satu cara anak-anak kita belajar dengan lingkungan, mengenal lingkungan, mengenal fungsi-fungsi pohon kelapa, mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Di sini juga ada kan, ada akar, ada batang, ada daun, ya seperti itu ya. Jadi anak-anak juga bisa mengenalnya dengan ini. Selain anak-anak bisa membuat bonsai, nantinya ini kan akan menghasilkan juga. Kalau anak-anak bisa membuat ini, mereka juga bisa menghasilkan. Nah, jadi sebenarnya konten kearifan lokal, pembelajaran itu tidak harus sesuatu yang muluk-muluk ya, Bu Haji ya? Iya, tidak harus yang mahal, yang ada di lingkungan kita. Apalagi di lingkungan pedesaan ini, banyak banget Pak. Banyak banget, seperti pohon kelapa itu banyak dijumpai, hampir di setiap rumah mereka memiliki pohon kelapa. Kalau di kampung-kampung, pasti ada semuanya. Ya, selamat berkarya Bu Haji ya, semoga inspirasi ini bisa menjadi bahan masukan bagi, terutama bagi para pendidik, khususnya para guru-guru yang ada di seluruh Indonesia, bahkan mungkin yang ada di seluruh dunia gitu ya. Selamat bereksperimen, belajar, mudah-mudahan virus seni bonsai ini bisa melawan virus corona. Setuju? Setuju banget. Untuk mengisi waktu kita di rumah, marilah kita berkreasi dengan keterampilan yang cukup sederhana, tidak memakan biaya yang banyak, bahan mudah dicari, bahan mudah didapat di sekitar kita. Ya. Selamat berkarya. Salam. Thank you.
alhamdulillah telah selesai dengan berbagai macam cara, dari mulai pemangkasan batang dan lain sebagainya sampai memberikan warna. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan hari ini dapat menginspirasi teman-teman pecinta bonsai di seluruh tanah air, dan dapat menginspirasi juga bagi rekan-rekan guru yang berada di rumah yang sekarang sedang lockdown, bisa memanfaatkan atau berkreasi seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam literasi.